Buat kalian yang lagi nyari perlengkapan sepak bola terbaik dan terlengkap di Indonesia, kalian bisa langsung cek website kita di tokopedia.com/irwchannel atau kalian juga bisa langsung searching aja IRW Official Store di aplikasi Tokopedia kalian. Di sini kita menjual berbagai macam jersey terbaru musim 2019-2020 dengan kualitas yang sangat luar biasa bagus. Dan di sini juga kita bakal banyak banget ngejual aksesoris sepak bola lainnya seperti sepatu futsal, kaos kaki, celana, dan lain-lain. Selain perlengkapan sepak bola, nantinya juga akan ada official merchandise resmi dari IRW Channel yang bisa kalian support dengan cara membelinya. Kalian bisa follow dulu Tokopedia-nya supaya tahu update selengkapnya. Hey, you there. Can we take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared. Cause if you can say the words, I don't know why I should. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di RW Channel. Dan di video kali ini kita akan kembali memainkan FIFA 20 Chelsea Career Mode kita. Dan kalau kalian mau tahu, ini adalah video keempat yang gue record di hari yang sama, yaitu di hari Kamis 12 Maret 2020. Jadi semoga ini video bisa cepat naiknya dan ya bisa nemani kalian sehari sekali lah ya, dari hari Kamis sampai hari Minggu mungkin. Jadi kalau misalnya kita hitung dari hari Kamis, ya pastinya hari Minggu tuh adalah hari keempat. Dan mudah-mudahan ini video bisa tayang di hari Minggu ya. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke pertandingan selanjutnya. Rencananya gue mau record sekali lagi sih ya. Habis itu gue baru istirahat full. Tapi ya kita lihat nanti sih. Gue gak tahu apakah bisa atau enggak, sanggup atau enggak gue. Soalnya ini gue kan masih ada PR buat ngedit lah ya, di video, apa namanya, masih ada untuk episode-episode yang selanjutnya. Jadi gue sambil ngedit, sambil main, sambil latihan, ya semuanya lah di hari yang sama. Oke, okay. Ini kita press conference aja dulu lawan West Ham ya. Untuk naikin moral tim pastinya, fungsi dari press conference ini. So, langsung aja kita menghadapi West Ham United. Mereka pakai baju putih aja lah ya. Oh, Tammy Abraham udah sembuh nih guys. Cuma tetap nggak bisa langsung dimainin ya. Harus sabar, mungkin di episode yang selanjutnya aja dia bakal main nanti. Soalnya nggak baik juga kalau dipaksain tapi belum sempurna 100% ya. Mending kita tahan dulu aja. Oke. Ini Billy Gilmore kita masukin. Sisanya kayaknya pemain-pemain utama aja, nggak apa-apa sih. Oke, yuk. Waktu seperti biasa 4 menit aja cukup ya. Biar nggak terlalu kelamaan. So, let's get started guys. Langsung aja kita mulai. Oh, ada Victor Moses ya, mantan pemain Chelsea di sana. Oke, biar cepet dan biar nggak kena copyright, kita cepetin aja videonya. Yuk, langsung aja kita mulai guys. Ini dia pertandingannya, babak pertama antara Chelsea versus West Ham United. Come on, Chelsea. Oke, Pulisic, Jorginho, bagus, Jorginho shooting, terlalu pelan, bisa diamankan dengan mudah oleh Roberto. Oke, Billy Gilmore, waduh, dipotong tadi bolanya, Haller. Hasbanovic. Oh, gawat. Oke, untung dapet. Jorginho. Yuk, bagus. Come on, lari. Christian Pulisic. Bagus, aduh. Operannya padahal udah enak banget itu.
Oke, okay, Mason Mount. Jorginho. Oke, okay, good job. Ayo, Hasan Odoi, berikan ke tengah, dapat sih. Billy Gilmore. Salah satu youngster muda dari Chelsea ya, asli Chelsea. Berhasil mencetak gol di babak pertama ini, guys. Luar biasa sih. Khususnya pemain-pemain muda kita nih asli loh, benar-benar berkembang banget belakangan ini. Dikolongin, guys. Gol pertama ini ya bagi Billy Gilmore di Premier League bersama Chelsea. Frederick. Oke. Okay. Noble. Oke, okay, dapat. Arnold. Billy Gilmore. Langsung berikan jauh ke depan, bagus banget sih. Alonso. Marcos Alonso di sana. Berikan ke Christian Pulisic. Erling Braut Haaland dapat. Waduh. Gagal tadi Haaland. Oke. Okay. Sabar. Hudson-Odoi. Billy Gilmore. Masih bisa diselamatkan sayangnya. Oke, okay, Victor Moses. Oke, okay. Iya, pelanggaran. Kenapa? Oke, okay, dapat lagi pemain-pemain kita. Erling Braut Haaland. Billy Gilmore. Bagus sih emang nih Billy Gilmore ya. Oke, okay, cakep. Haaland. Ya ampun, maksud gue nggak gitu tadi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Okay. Dapat lagi pemain-pemain kita. Rudiger. Jorginho. Mantap sekali, Bung. Marcos Alonso. Antonio Rudiger gagal tadi. Ampe maju banget itu Rudiger. Ngapain coba? Jadi kosong ini lini pertahanan kita tuh kan. Frederick. Sabar. Fokus. Awas. Oke, good job. Gilmore. Gantian. Kita yang counter, ayo. Bisa. Come on, Pulisic. Demen banget gue sama kecepatan larinya Pulisic. Tapi ya ampun, ke balap larinya. Oke. Okay. Benkovic dikabarkan mau pindah tadi ya. Cakep. Bagus banget kerjasamanya. Baru gue bilang bagus. Oke, sabar. Kita fokus ke belakang. Was, oke. Okay. Yap, halftime whistle ya. Skor sementara 1-0 untuk Chelsea. Kita langsung lanjut aja ke pertandingannya, guys. Ini dia. Fornals, Balbuena, Aspenovic. Oke, okay, dapat Arnold, cakep. Gilmore. Berikan ke Trent Alexander-Arnold. Passing ke Jorginho. Haaland. Iya, direbut sayangnya. Moses. Wow, gawat. Backup. Ayo. Oke, cakep. Langsung serangan dari belakang by Chelsea. Billy Gilmore. Waduh, kalah body. Fornals, Aspenovic, Noble. Oke, good job Billy Gilmore. Benar-benar ngebantu lini serang dan lini bertahan ya.
si Gilmore. Nah ini dia kesempatan kita guys, ini dia kecepatan dari Pulisic, gak bakal bisa. Ayo Pulisic shooting, yes, that's it, easy peasy from Christian Pulisic. Sumpah sih gue seneng banget sama kecepatan larinya ya. Apalagi finishingnya yang tenang banget. Membuat kita unggul 2-0 atas West Ham. Oke, come on Chelsea. Asbanovic. Oke. Okay. Jorginho. Ambil 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 ambil. Aduh, enggak dapat. Oke, okay, nice. Kosong lagi itu, bagus. Come on. Let's to the party. Erling, aduh gak dapet. Oke, okay. Dibayang-bayangi ya. Pemain West Ham tadi. Oke, okay, Gilmore. Ih, bagus banget sih sumpah pemain-pemain kita nih. Wow. Terlalu memaksakan tadi Antonodoy. Oke, okay, dapat. Jorginho. Aduh, kejauhan, Pak. Ngopernya. Jesus Navas. Eh bener gak itu Jesus Navas? Kok pindah ke sini dia? Wah gawat. Yee, good save Kepa. Oh my god. What a save sih itu barusan. Kena palanya ternyata. Oke, ini kita ganti pemain dulu ya, bentar ya. Oke. Nah ini satu lagi Willian deh. Yuk. Oke, okay, Wilfred Zaha, come on. Willian kosong sih itu. Yuk, let's go. Oh my god, di tackle dan nggak pelanggaran loh. Bersih banget tackle-nya ternyata. Gila. Wih. Gocek. Wah, gila. Dua pemain kita digocek. Agak ngeri ya. Oke, okay, ayo Kovacic. Kalau Mason Odoi. Kovacic. Wilfred Zaha. Cakep banget. Billy Gilmore, please. Billy Gilmore. Oh my goodness. Gila, 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 gila. Wah, sumpah sih. Pemain-pemain muda kita menggila, cuy. Tiga-nol untuk Chelsea guys, come on. Oke. Okay. Oke, okay, itu dia full time whistle ya. Chelsea, Chelsea luar biasa.
ini semakin bagus mainnya. Bahkan pemain-pemain mudanya pun bisa beradaptasi dengan baik ya. Terutama si Billy Gilmore ini kacau sih. Oke. Good job, good job. Harusnya sih peringkat kita naik lagi nih guys di Premier League ya. Kita lihat ya. Oh, masih peringkat 6 ternyata. Tapi seiring berjalannya waktu sih kayaknya bisa ini kita 4 besar ya. Habis ini gue mau mainin si siapa? Tammy Abraham. Ya, harusnya dia udah bisa main nih guys di pertandingan ini. Yap. Sudah fit dia. Walaupun masih ada sedikit lambang sakit, tapi gak apa-apa, harusnya masih bisa dimainin dia nih. Mana? Kok gak ada Tammy? Where is Tammy? Oh, ini dia. Tammy Abraham, kita mainin ya untuk pertama kalinya lagi guys. Setelah sekian lama kita merindukan sosok Tammy Abraham. Bentar, gue mau masukin si siapa? Ethan White ya. Oke, kita jadiin sayap deh. Si Ethan White kita mainin lagi. Waktu 4 menit seperti biasa. Dan langsung aja kita play match guys. Ini dia. Gila, squad kita semakin kacau sih. Ini gara-gara gue lagi on fire terus dimainin di hari yang sama, jadi loh nggak apa nih, DirectX function. Bentar, wah nggak lucu sih guys, gamenya keluar dong. Wah, kocak-kocak, gamenya keluar sendiri. Baru tadi gue ngejelasin sedikit ya kan. Oke, tunggu bentar ya. Ini kita coba masuk ke dalam gamenya lagi. Ini masih nge-record kan ya. Harusnya gue masih nge-record ini. Bentar ya, tunggu ya. Sorry, ada kesalahan teknis nih. Gak tau kenapa tiba-tiba DirectX-nya error sendiri tadi, membuat gamenya keluar dari layar. Ya, ini masih nge-record kok. Aneh nih, masalahnya ke-save nggak nih pertandingan lawan West Ham tadi nih? Bahaya nih guys. Kalau nggak ke-save nyesek juga sih. Masalahnya udah gua mainin cuy. Kita udah menang gitu loh. Kalau sampai nggak ke-save nih, sorry banget nih ya. Berarti kita selesain episode-nya sampai di sini aja dulu. Biar nanti gua abis itu gua main secara offline aja kayak biasa. Tapi kalian tetap bisa nikmatin pertandingan yang tadi gitu loh. Kalau nggak ke-save, mudah-mudahan aja ke-save sih. Parah sih kalau sampai nggak ke-save. Mesti ngulang lagi gue. Ke-save? Ya, ke-save ya. Alhamdulillah. Sial. Ngeselin banget gitu loh. Untungnya ke-save sih. Oke, kita masih ada di peringkat 6 ya. Coba gue cek dulu ya, ini. Iya benar, ke-save. Aman. Untung aja. Gue pakai auto save. Aduh, tapi jadi ngulang lagi deh. Kita mesti ngatur formasi lagi deh. Gara-gara ya. Ada kejadian kayak gini. Apa gara-gara Tammy Abraham main kali ya? Gak ngaruh sih harusnya. Salah lagi gue. Masalah ini pertandingan terakhir di episode ini nih. Yang gue niatnya mau cepet selesai tapi malah jadi lama. Gara-gara error. Oke, yuk. Let's go. Nih kita lihat nih, sampai error lagi. Udah, kita selesain sampai sini dulu aja. Ini benar-benar di luar dugaan lo ya. FIFA kadang-kadang masih banyak bug-nya loh. Padahal udah sering update dia. Masih aja. Aman sih, oh ya, aman. Udah, biar cepet, biar nggak error, kita langsung aja main ya. Ini dia guys, babak pertama antara Wolverhampton versus Chelsea di ajang kompetisi Premier League. Let's go!
Dan ini video keempat gue loh yang gue bikin hari ini dalam waktu satu hari. Kacau sih. Untuk video kelima kayaknya besok, besok aja deh ya. Gila, capek juga cuy ternyata. Abis ini gue benar-benar langsung ngedit semua videonya. Gue kasih intro dan segala macem. Abis itu langsung gue upload juga. Biar nanti ya sekitar hari Jumat atau Sabtu gue bisa record lagi untuk video yang akan tayang hari Senin. Oh my god, kebobolan dong. Gara-gara gue sambil ngobrol jadi gak fokus tadi. Gila, refleks mereka cepet banget sih. Diogo Jota ya, salah satu top score juga di Premier League. Dan ini by the way ya, kalian lihat Tammy Abraham sudah kembali fit harusnya. Mudah-mudahan dia bisa nampilin yang terbaik untuk Chelsea. Oke, Tammy Abraham. Bagus, Tammy Abraham. Waduh. Shootingan pertamanya pasca cedera di save oleh Rui Patricio, sayang ya. Dari segi cara main gak berubah sih, masih mantep ya Tammy Abraham ya. Walaupun di real life katanya dia menolak ini ya, apa namanya, perpanjang gaji, minta dinaikin gajinya. Oke, gagal tadi. Marcos Alonso. Kovacic. Aduh. Harus sabar. Gak boleh buru-buru. Tapi mereka mainnya cepet juga nih, boy. Ayo, come on. Jorginho. Aduh, di tackle pula. Gak pelanggaran lagi. Tackle-nya bersih. Dendoker. João Mario. Wah, udah mulai kelihatan jagonya nih. Awas. Oke. Ayo, Ethan White. Gak bisa, larinya kekejar banget sih itu. Oke, dapat Kovacic. Kolokante. Ethan White. Tammy Abraham. Kurang jauh tadi operannya, tapi dapat. Aduh. Oke. Pulisic. Kolokante. Bagus kerjasamanya. Aduh. Dapat lagi. Yes. Come on. Yuk, Tammy Abraham shooting. Yes, good job. Gol pertama Tammy Abraham pasca cedera. Dicetak dengan sangat mudahnya ya bagi seorang Tammy. Welcome back Tammy Abraham. Welcome back. That's it. Tidak perlu teknik yang macam-macam, cukup shooting keras pakai kaki kiri, selesai sudah. 5 gol di Premier League untuk Tammy Abraham. Oke, kita lanjut lagi ke pertandingan ya. Johnny. Oke, good. Jorginho. Ethan White. Oper ke Tammy Abraham, bagus. Come on, Tammy Abraham. Let's go. Ethan White lari. Ini bagus banget sih. Come on, Ethan White. Sip. Ethan White. What a performance by Ethan White. Gila, sumpah. Benar-benar pemain youngster berbakat ini orang. Tammy Abraham juga tenang banget ya yang ngasih bola ke Ethan White ya. Bahkan kaki kiri loh guys, kalian bisa lihat nih Ethan White shootingannya. Udah semakin berkembang loh dia. Gila, gila sumpah. Dengan gua kasih sedikit perbedaan dengan masukin bajunya ya, Ethan White. Itu ngebuat dia jadi kelihatan beda dari yang lain. Spesial gitu loh. Walaupun Azpilicueta juga dimasukin ya di real life sama di career mode, masuk dia bajunya. Tapi
kan Azpilicueta lagi nggak main nih di sini. Oke, dibaca dengan baik oleh Rudiger. Kante, Ethan White. Oke, bagus banget kerjasamanya. Ethan White balik ke Tammy Abraham. Tammy Abraham berhasil diblok sayangnya. Lancar loh kerjasama Tammy sama Ethan White, langsung terjalin dengan bagus ya. Oke, Kovacic, Jorginho. Sabar. Aduh. Raul. Weh, dapat, enggak pelanggaran, cakep. Ayo. Come on Chelsea. Christian Pulisic. Pulisic masih. Masih Christian Pulisic shooting. Oke, habis ini harusnya. Yap, itu dia halftime whistle guys. Skor sementara 2-1 untuk Chelsea ya. Yang tadi tertinggal akhirnya kita comeback. Dan yang melakukannya adalah Ethan White. Luar biasa. Yuk kita lanjut lagi ke pertandingan ya. Ethan White berikan ke Tammy Abraham. Aduh, hasil direbut tadi. Raul. Johnny. Oke, Diogo Jota. Nice, ambil. Awas, ya. Jordan Pickford. Pulisic. Tammy Abraham. Christian Pulisic. Jorginho. Tammy Abraham. Christian Pulisic. Aduh. Gagal tadi pergerakannya Pulisic. Ayo ambil. Bagus cuy, sumpah pemain-pemain kita. Jorginho, Tammy Abraham lari, bisa. Come on, Tammy Abraham shooting. Di save oleh Rui Patricio. Diogo Jota digantikan. Dapat. Oke. Marcos Alonso. Coba berikan dia langsung ke Christian Pulisic. Bagus banget Christian Pulisic. Tammy Abraham. Cukup tenang Tammy Abraham. 3-1 untuk Chelsea guys. Tammy Abraham is back. Simple banget sumpah. Gol-golnya Tammy tuh tipikalnya emang kayak gitu ya. Kontrol, balik badan, shooting, udah. Bisa gak nih dia hat-trick ya, si Tammy ya? Kita coba. Ethan White ngejar loh. Ambil. Ih, bagus cuy. Dikejar dapat loh sama Ethan White. Oke. Arnold. Aduh, salah. Dan Docker. Oke. Adama. Iya, gawat. Awas. Wow, digocek. Astaga. Cuma level ultimate sih yang bisa kayak gitu sih. Gocekan-gocekan maut kayak gitu tuh gokil sih. Masalahnya itu bukan gocekan sembarangan, skill ya. Tuh, diangkat bolanya. Kampret emang. Joao Mario. 3-2 skor sementara guys. Tidak boleh lengah ini kita. Pulisic, ayo lari terus dah. Lari terus dah, gue yakin udah kalau udah Pulisic yang lari mah. Ayo, udah, shooting. Cakep. Emang gak ada obat larinya. Simple tapi ya emang Pulisic banget gitu loh. Tiga satu ya? 3-2, 4-2 sorry.
Kita ganti pemain deh. Kayak Tom White cukup ya. Belian. Terus, aduh, siapa lagi ya? Christensen main deh, gantiin Koulibaly. Satu lagi mungkin si, aduh, ntar aja deh ya. Satu lagi nanti dulu aja. Kita lanjut dulu aja. Oke, good. Tammy Abraham. As always, Alonso ke Pulisic, ambil. Iya, elah. Kelewatan bolanya. Oke, okay. Carrico. Buset, nggak bisa kerebut. Doherty. Joe Mario. Raul. Boli. Crossing dia. Ada Trent Alexander-Arnold. Kovacic. Ambil, dapat sih. Come on, Tammy Abraham. Let's go. Oh, di tackle, boy. Dih. Iya, pelanggaran lah ya. Tiap kali nggak pelanggaran kayak gitu. Dih, nggak dikasih kartu lagi. Kampret. Oke, okay, nah ini nih. Kita coba ya. Free kick akurasi Willian bagus sih. Si Tammy Abraham bisa free kick nggak? Oh, nggak bisa dia. Willian aja ya. Kita kasih ke Willian ini. Kita coba arahin ke arah sini. Aduh, geter-geter lagi sticknya. Yuk, let's go. Willian. Aduh, kejauhan. Oke. Okay. Moutinho. Doherty. Oh, oke, okay, bahaya ini. Ada mah. Joe Moutinho. Yap, untung nggak pelanggaran ya. Willian, come on. Sabar dulu aja. Pulisic. Oke, okay, bagus. Emerson. Berikan ke Kovacic. Tahan dulu. Good job. Aduh, nggak masuk Pulisic. Ya elah, kenapa nggak masuk deh itu? Oke, okay, nggak apa-apa ya. Ini udah menit akhir juga, by the way. Oke, okay, itu dia guys. Full time whistle. Chelsea kembali menang. Aduh. Udah nih, kayaknya gue abis ini mau istirahat dulu dah. Sambil ngedit, terus sambil upload juga video untuk beberapa hari ke depan ya. Tammy Abraham jadi man of the match. Selamat, dan that's it. Kita lihat tabel klasemen sementara. Gimana dampaknya setelah kita unbeaten nih berapa kali pertandingan. Oh, ternyata kita masih di bawah Arsenal yang walaupun poin kita sebenarnya sama ya. 37, tapi ya it's okay. Gue optimis sih. Gue optimis kita masih bisa top 4 lah setidaknya. Nyalip United ya di peringkat keempat, mudah-mudahan. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Gue abis ini udah kelar deh. Gue nggak record lagi. Gue mau edit dulu 3 video yang tersisa supaya bisa cepat gue upload buat beberapa hari ke depan. Ya, kalian tungguin aja. Semoga gue bisa konsisten upload sehari sekali seperti biasa. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Bye guys, thank you. Keep the blue flag flying high. Come on Chelsea.